Ik heb goed werk laten zien afgelopen seizoen. En ja, dat soort clubs zich dan melden bij mij. Dat andere jongens die zijn gekomen. Tijani Reijgers ungkap pemain timnas Belanda yang punya darah Indonesia, siapa saja? Gelandang AC Milan Tijani Reijgers menyebut 5 pemain timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia, termasuk dirinya. Reijgers menjawab 3 pertanyaan yang diunggah di Instagram oranye_Indonesia. Salah satu pertanyaannya adalah pemain timnas Belanda yang berdarah Indonesia yang diketahuinya, Denny Lanzaat, Giovanni van Bronckhorst, Tijani Reijgers, Simon Tahamata, dan Michael Mols. Sebut Tijani Reijgers, Denny Lanzaat adalah gelandang timnas Belanda periode 2001 hingga 2008. Denny Lanzaat merupakan pemain keturunan Maluku, mencatat 38 caps untuk timnas Belanda dan tampil di Piala Dunia 2006. Pria kelahiran Amsterdam 1976 ini pernah bermain untuk Feyenoord, Twente, dan Wigan Athletic, 2006 hingga 2008. Giovanni van Bronckhorst, keturunan Maluku, bermain untuk timnas Belanda dari 1996 hingga 2010, mencatat 106 caps dan 6 gol, serta membantu tim menjadi runner-up Piala Dunia 2010. Ia pernah bermain untuk Feyenoord, Arsenal, dan Barcelona, dan kini melatih Besiktas. Simon Tahamata bermain untuk timnas Belanda dari 1979 hingga 1986, mencatat 22 caps dan 2 gol. Michael Mols, juga keturunan Maluku, bermain sebagai penyerang tengah untuk timnas Belanda dari 1995 hingga 1999, dengan 6 caps. Debutnya terjadi di bawah pelatih Guus Hiddink. Tijani Reijgers, pemain timnas Belanda saat ini. Memiliki darah Indonesia dari garis ibunya, lahir di Zwolle, ia masuk skuad Belanda untuk Euro 2024 di Jerman. Reijgers telah mencatatkan 8 caps dan mencetak 1 gol sebagai gelandang tengah. Kata pertama yang terlintas di benak Tijani Reijgers saat mendengar Indonesia, pemain timnas Belanda. Tijani Reijgers mengungkapkan kata pertama yang terlintas di pikirannya saat mendengar kata Indonesia. Kata yang terlintas di pikiran pemain AC Milan itu ialah makanan yang enak, makanan yang enak, kata Tijani Reijgers dikutip dari Instagram oranye_Indonesia. Ia pun mengungkapkan hal yang paling diingat tentang Indonesia, bergairah, kata Tijani Reijgers. Tijani Reijgers adalah pemain yang memiliki keturunan Maluku, pemain 25 tahun itu masuk skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Ex-pemain AS Alkmaar itu sudah mencatatkan 8 caps untuk timnas Belanda. Ia juga sudah mencetak 1 gol. Tijani Reijgers mendapatkan debut di timnas Belanda pada 7 September 2023 saat melawan Yunani di kualifikasi Euro 2024. Pada laga itu, timnas Belanda menang dengan skor 3-0. Pada 13 Oktober 2024, ia pertama kali tampil sebagai starter saat kalah dari Prancis dengan skor 1-2 di ajang yang sama. Tijani Reijgers menjadi pemain timnas Belanda terkini yang memiliki darah Indonesia. Ia pun menyebutkan pemain timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia, termasuk dirinya, Denny Lanzaat, Giovanni van Bronckhorst, Tijani Reijgers, Simon Tahamata, dan Michael Mols, kata Tijani Reijgers. Sementara itu, timnas Belanda akan bersaing di grup D Euro 2024 bersama Polandia, Austria, dan Prancis. Belanda akan mengawali laga grup D melawan Polandia pada 16 Juni 2024. Setelah itu, Belanda menghadapi Prancis pada 21 Juni 2024. Terakhir, Belanda melawan Austria pada 25 Juni 2024. Termasuk dirinya, Tijani Reijgers sebut 5 pemain timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia,
Tijani Reijgers menyebutkan 5 pemain timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia yang diketahuinya. Ia mencantumkan dirinya dalam 5 pemain tersebut. Tijani Reijgers menjawab 3 pertanyaan dalam wawancara yang diunggah di Instagram @orange_indonesia, Denny Lanzaat, Giovanni van Bronckhorst, Tijani Reijgers, Simon Tahamata, dan Michael Mols, kata Tijani Reijgers. Denny Lanzaat adalah gelandang timnas Belanda era 2001 hingga 2008, ia mencatatkan 38 caps untuk timnas Belanda. Lanzaat pernah tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Pria kelahiran Amsterdam 1976 silam itu pernah memperkuat klub-klub Belanda seperti Feyenoord dan Twente. Selain itu, ia pernah memperkuat klub Inggris Wigan Athletic pada 2006 hingga 2008. Denny Lanzaat merupakan keturunan Maluku, lalu Giovanni van Bronckhorst adalah pemain timnas Belanda medio 1996 hingga 2010. Pria keturunan Maluku itu mencatatkan 106 caps dan mencetak 6 gol untuk timnas Belanda. Ia turut membawa Belanda menjadi runner-up Piala Dunia 2010. Di level klub, ia pernah membela klub besar seperti Feyenoord, Arsenal, hingga Barcelona. Saat ini ia menjadi pelatih klub Turki, Beşiktaş. Kemudian Simon Tahamata, merupakan pemain timnas Belanda medio 1979 hingga 1986, ia mencatatkan 22 caps dan mencetak 2 gol. Michael Mols merupakan pemain timnas Belanda era 1995 hingga 1999. Pria keturunan Maluku itu debut di timnas Belanda di bawah Gus Hiddink. Ia mencatatkan 6 caps. Saat masih menjadi pemain, ia bermain sebagai penyerang tengah. Sementara itu, Tijani Reijgers adalah pemain timnas Belanda saat ini, pemain kelahiran Zwolle. Belanda itu memilih darah Indonesia dari garis ibunya. Tijani Reijgers masuk ke skuad Belanda untuk Euro 2024 yang akan digelar di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Sejauh ini, Tijani Reijgers sudah mencatatkan 8 caps bersama timnas Belanda, pemain berposisi gelandang tengah itu. Sudah mencetak 1 gol. Bicara kualitas, pelatih Filipina akui ingin lihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina Tom Sainfiat mengakui ingin bisa melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 seusai tim asuhannya dikalahkan skuad Garuda. Filipina ditaklukkan timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Tim berjulukan The Ascals tersebut kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Setelah menelan kekalahan ini, pelatih asal Belgia tersebut bicara soal kualitas. Ia berbicara soal kualitas sepak bola Asia dan melihat bagaimana peluang timnas Indonesia di ajang internasional ke depan.